Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera kepada semua rakan guru yang menonton pada petang ini. Selamat datang ke perkongsian yang dianjurkan oleh unit peringkat khas iaitu pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang kerjasama Pusat Pendidikan dan Inovasi Pendidikan Digital. Dan pada hari ini tajuk perkongsian kita ialah keterangkuman MPK, ya, dengan kata lain inklusif, ya. Baik, kita lihat dulu atur cara kita pada hari ini. Kita akan mulakan sesi PLS perkongsian kita dengan bacaan Al-Fatihah. Seterusnya ucapan moderator, perkongsian dari pihak-pihak panel. Seterusnya sesi Q&A dan penutup, ya. Baik, sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ini, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada hari ini kita ada tiga orang panel yang akan bersama dengan kita. Kita akan teruskan dengan perkenalan dulu dengan penceramah kita yang pertama. Baik, penceramah pertama kita iaitu Cikgu Nur Zulia Ilna Yanti Muhammad Yusuf. Beliau mengajar di SK Taman Megaria. Baik, beliau merupakan pemegang Diploma Pendidikan Perkhususan Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran 2010 dari IPT Kampus Kota Baru. Seterusnya pemegang ijazah Sarjana Muda Sains dengan ketujuan pengurusan hotel pada tahun 2005 di Universiti Teknologi MARA. Dan seterusnya pemegang ijazah Sarjana Pembangunan Sumber Manusia pada tahun 2007 dalam di Universiti Putra Malaysia. Kita lihat dulu pada data peserta kedua, Cikgu Sharifah Zainab Said Sulaiman dari SJKT Masai. Beliau pemegang ijazah Sarjana Muda Psikologi. Dan seterusnya, baik, data penceramah kita yang ketiga iaitu Cikgu Nur Aspal Lelawati Razali dari SK Taman Daya 3. Beliau merupakan pemegang Diploma Pendidikan IPG Kampus Tun Hussein On. Tahun 2008, beliau juga pemegang ijazah Sarjana Sains dalam Kejuruteraan Elektrik pada tahun 2007 di UKM dan juga pemegang ijazah Sarjana Kejuruteraan Elektrik, Komunikasi dan Komputer pada tahun 2002 di UKM Bangi. Baik, kita teruskan kenalan dengan moderator kita yang tidak asing lagi, Dr. Muhammad Asnuri Syah bin Adam. Dia merupakan pegawai di unit pendidikan khas sektor pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang. Beliau pemegang ijazah Sarjana Muda Sains dalam Human Development UPM, ijazah pemegang ijazah sarjana dan kedoktoran dalam Curriculum Instructional di Universiti Teknologi Malaysia. Baik, kita sudah berkenalan dengan semua panel dan moderator kita pada hari ini. Baik, kita teruskan dengan acara capai daripada pihak moderator. Dipersilakan Dr. Asnuri Syam. Dr. Asnuri Syam, dah bersedia dipanggil lagi. Terima kasih Cikgu Safi. Yang saya hormati Cikgu Safi. Selaku pengendali pengurusi pada sesi kita pada petang ini untuk sesi yang kelima, Cikgu Safi. Yang kelima webinar kita ini khusus kepada MBK kita lah, dalam pendidikan khas. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati juga rakan-rakan panel, rakan-rakan guru JU Daerah Pasir Gudang, Cikgu Zulia akan berbentang hari ini khusus kepada pengenalan kepada tajuk kita keterangkuman kiat atau inklusi sebenarnya. Cikgu Sharifah, terima kasih sekali lagi Cikgu Sharifah ni kali kedua Cikgu Sharifah bersama dengan kita untuk kali sebelum ini kepada sesi RPI. Kali ini Cikgu Sharifah berkongsi besoknya pembentangan untuk Cikgu Sharifah besok ni kepada inklusif. Kemudian yang saya lalukan juga Cikgu Aspalela, Binti Razali, GPK,
pendidikan khas SK Taman Daya. Terima kasih Cikgu Azman Lina kerana dapat persambungan kita pada petang ini. Hari ini semua jadi kita dapat bersama, khususnya dalam kita nak membincangkan maju kita ini inklusif ataupun keterangan umat MBK dalam pendidikan khas ini. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk ini tanpa saya saya juga malu-alukan rakan-rakan di live komen ini, live yang mengikuti kita punya sesi pada petang ini, rakan-rakan guru daerah Pasir Gudang, saya harapkan rakan-rakan semua sentiasa sihat, sejahtera, sentiasa berada di rumah lah, kita biasa aku dengan PKP ini, insyaAllah sama-sama kita berjuang dan insyaAllah kita akan beroleh kemenangan. Kita harapkan pada 28 ini adalah PKP yang terakhir lah, pasti kita boleh balik kepada kerja asal kita, kita boleh terlepas seharian kita, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, PPI ataupun program pendidikan khas, program pendidikan inklusif, PPI. Kalau di daerah dalam pendidikan khas, selain daripada program pendidikan khas integrasi PPI, kita ada PPI, program pendidikan khas program pendidikan inklusif, atau PPI. Jadi PPI ini juga ada sasarannya, sasarannya kalau di daerah ini saya kita menyasarkan sekurang-kurangnya murid-murid ini, semua murid kita ini, sekurang-kurangnya dia inklusi separa, kalau lah MBK kita ini tak boleh langsung diinklusikan, saya rasa dia tak layak lah, mungkin dia tak layak berada di PPI kita, tapi apa pun kita kena lihat tahap MBK kita ini. Dan saya juga menyasarkan supaya setiap tahun kita dapat lahirkan MBK inklusif penuh sekurang-kurangnya lah, di setiap PPI kita, kita cuba seboleh-bolehnya kalau dapat mereka ini inklusif penuh kalau daripada di kalangan MBK kita ini. Bukan mudah juga kita nak laksanakan PPI ini. Keperluannya bukan hanya dari segi MBK itu sendiri, kalau kita inklusi penuh, dia akan berada di kelas berada sepenuhnya, dia perlukan sokongan, bukan hanya kita, cikgu perdana juga terutama ialah cikgu perdana, guru-guru pentadbir dan juga yukuah guru, supaya dia boleh survive lah, survive di perdana ni, jadi ini bukan cabaran lah, dengan kekangan macam di tempat kita ni, kita kekangan dari segi guru, guru itu, bahawa masa ni guru kita boleh dikatakan setiap PPI kita ini sebuahnya kita kurang seorang guru, jadi kita sedang usahakan bila ada kita ini, bila kita dapat menjalankan pelbagai aktiviti, bukan sahaja PPI ini sahaja, jadi perbincangan kita ini hanya memfokuskan kepada PPI yang ada sharing di kalangan guru-guru kita di daerah Pasir Gudang. Rakan-rakan di luar sana tidak ada masalah, boleh mendengar, kita berkongsi, kita berkongsi supaya rakan-rakan lain juga faham dan jelas juga tentang inklusif ini. Semoga kita dapat melaksanakan program ini, PPI ini dengan baik, insyaAllah. Setiap saja, itu saja ucapan saya, Cikgu Safi, silakan.
Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Wasno Hisham pada atas ucapan moderator sebentar tadi. Okey, untuk pengetahuan kita punya live hari ini kita broadcast Satu Malaysia sebab saya masuk macam-macam group. Okey, kita broadcast Satu Malaysia. Alamak, Cikgu Roy Hanif suruh saya masuk PPKI. Okey, baik. Kita teruskan dengan aktiviti seterusnya. Saya akan mempersilakan Cikgu Zulia. Cikgu Zulia, sudah bersedia Cikgu Zulia? Ya, dah. Ya. Dengar tak suara saya? Dengar tak? Dah. Okey, baik. Kita nak mula. Nampak. Dengar. Jelas. Dengar, Okey, baik. Okay. Kita nak teruskan. Kita teruskan dengan sisi ini. Dengar, Cikgu. Okey, baik. Okey, saya dengan ini majlis mempersilakan Cikgu Zulia untuk membentangkan sedikit perkongsian tentang inklusif ini ya. Baik, dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam sejahtera untuk semua rakan-rakan guru. Dengar ya? Dengar? Okay, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih dengan cikgu teruskan kepada pengerusi majlis kita Cikgu Sabiq. Okay, terima kasih juga kepada moderator kita pada petang ini Dr. Asnah Hisham dan juga rakan-rakan PPI Cikgu Farinsa dan juga Cikgu Aspalina. Okay, untuk makluman semua, bagaimana yang kita sedia maklum, okay, PRC kita pada petang ini merupakan bilangan yang kelima. Jadi pada hari ini kita akan cover topik program pendidikan inklusif model holistik. Jadi hari ini saya akan present pengenalan kepada apa itu PPI. Okay. Seterusnya. Alright, seterusnya. Tapi, statistik. Okay, seterusnya. Second slide. Ini statistik slide yang ke berapa dah tu? Okey, slide yang kedua senarai edaran. Senarai edaran. Oh ni. Okey. Ini senarai edaran juga. Sudah. Okey, seperti selalu sekadar perkongsian kepada semua rakan-rakan guru untuk rintis yang kedua sebanyak 60 buah sekolah fasa kedua di Johor Bahru, kami telah melaksanakan program kesedaran tentang pendidikan inklusif. Okay. Jadi kami telah membuat Cikgu? Cikgu ada internet. Murid pendidikan khas dan juga murid itu sendiri. Alhamdulillah, laporan telah lengkap dan kami telah submit pada 31 Oktober 2019. Okey, seterusnya. Next. Okey, seterusnya. Sekejap cikgu, dia lambat sikit. Okey, ini ke cikgu? Sambungan dia ke? Yes. Sambungannya, ya betul. Okey. Untuk. Ni sambungan dia. Okey. Okay, next. Yang tadi, inklusif. Okay, next. Yang ni, okey. Jadi untuk perkongsian pada petang ini. Untuk perkongsian pada petang ini, saya rujuk modul latihan pembangunan profesional guru pendidikan inklusif, juga buku garis panduan program pendidikan inklusif murid berkeperluan khas. Okey, so inklusif holistik. Okey, sebagaimana yang tertentu. Okey, rintis pertama bermula pada 2017. Okey, tiga sekolah yang terlibat untuk fasa pertama iaitu SK Bandar Batu Pahat, SK Senggarang Batu Pahat, SJKC Cenghua Bukit Pasir Batu Pahat. Okey, alhamdulillah setelah kami diberi taklimat yang pertama kami pada September tahun lalu, kami
beberapa orang guru daripada sekolah rintis fasa kedua, kami telah ke SK Segaram Batu Pahat lah untuk melihat bagaimana mereka menguruskan pelaksanaan PPI ini. Okay. Ini di bawah ini rintis kedua. Okay, rintis kedua, kita lah sekarang diri daripada 60 buah sekolah bagi negeri Johor. Okay. Dan penataran seluruh negara akan dilaksanakan menyeluruh pada tahun 2023. InsyaAllah. Okay, seterusnya, Cikgu Sabiq. Okey, ini sebutkan selalu sahaja. Okey, sekolah-sekolah yang terlibat sebanyak 60 buah sekolah. Okey, seterusnya. Seterusnya, itu hanya list. Okey, sambungannya. Okey, itu senarai sekolah lah, 60 buah sekolah rintis fasa kedua. Okey, seterusnya. Seterusnya. Ini sambungan dia, cikgu. Ya, yeah. Okey, seterusnya. Seterusnya, okey. Baik, seterusnya. Isu seterusnya, pelaksanaan program. Sebelum itu ada statistik. Statistik dan data pelaksanaan pendidikan inklusif. Atas dia. Atas dia. Oh, atas dia. Ya, ya. Saya patah balik. Sebelum itu statistik dan data pelaksanaan. Okey. Sebelum tu, boleh-boleh sebentar saya inflasi. Matang balik. Okey, ini dia statistik dia. Saya atas ni. Okey, ni je cikgu. Statistik dan data pelaksanaan pendidikan inklusif di Malaysia. Ni cikgu ya? Ya, betul. Okey. Untuk makluman semua rakan-rakan guru, okay, ini adalah statistik dan data pelaksanaan pendidikan inklusif di Malaysia. Okey, direkodkan bermula pada tahun 2012 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Okey, peratusan enrolment ini perlu ditingkatkan sehingga mencapai 75% pada tahun 2025. Sehingga 2018, peratusan enrolment MBK dalam PPI adalah sebanyak 40.54%. Okey, data ini adalah sehingga Januari 2018. Maksudnya kat sini bila kita tengok statistik dan data pelaksanaan PPI, di situ ada satu harapan. Okey, harapan PPN ingin melihat ada peningkatan enrolment murid-murid MBK menyertai PPI. Okey. Yang masa kami pergi, masa kami hadir taklimat pada pada September tahun lepas, kami dimaklumkan pencapaian enrolment adalah 55%. Okey, untuk tahun 2020, penyelaras saya telah mengadakan PLC bersama-sama dengan rakan-rakan PPKI. Jadi di situ penyelaras ada maklum yang peratus, sasaran peratus enrolment ini meningkat kepada 60%. Maksudnya sasaran itu tinggi. Okey, harapannya, harapan KPM untuk lihat MBK menyertai PPI amatlah tinggi. Jadi dalam apa cara sekalipun, maksudnya kita sebagai guru pendidikan khas, kita kena melaksanakan PPI dalam pelbagai cara pengurusan, dalam pelbagai cara pelaksanaan, kita mesti melaksanakan PPI ini bergantung kepada sekolah-sekolah tanpa satu cara yang seragam untuk semua PPI ini dilaksanakan. Okey, mungkin kalau kata 60 buah sekolah rintis ini mempunyai kekangan yang berbeza. Hello. Cikgu? Hello? Hello? Cikgu? Hello, cikgu? Oh, kita ada ada ni ke? Ada gangguan ke? Oh, amat. Okay. Hello? Slide seterusnya, Wan. Hello, cikgu? Ya? Yeah. Ya. Yeah. Okay, next. Slide yang 9. Kurang jelas. Next, Ya, yeah, okay. Kita akan seterusnya. 9, okay, baik. Ya, yeah, ya. Yeah. Seterusnya okay. Itu.
Sekarang inilah isu dia dalam melaksanakan PPI di Malaysia. Sebagaimana yang cikgu-cikgu boleh nampak, okey, antara isu-isu yang menjadi hot topic yang sentiasa dibincangkan daripada semasa ke semasa, termasuklah kesedaran dan penerimaan, infrastruktur, sistem sokongan dan bantuan, pengurusan bilik darjah dan juga kelayakan murid untuk inklusif. Okey, di sini contohnya kesedaran dan penerimaan. Mungkin ada guru arus perdana dan juga mungkin ada murid arus perdana itu sendiri. Okey, kita panggil rakan sebaya yang belum bersedia dan belum memahami siapakah murid berkeperluan khas dan apakah itu PPI. Okey, di sini kehadiran murid MBK PPI ke arus perdana pada pandangan mereka akan menyukarkan urusan pentadbiran dan pada masa yang sama akan menjejaskan prestasi sekolah. Okey, ini saya cakap segelintir, bukan semua. Jadi banyakkan mereka, okey, segelintir mereka beranggapan murid-murid kita, murid-murid MBK kita ini bermasalah kognitif, okey, kognitif rendah. Jadi bagi mereka murid bermasalah pemahaman, bermasalah pertuturan, bermasalah dalam penulisan, juga ketidakupayaan fizikal. Okey, di sini penerimaan berkait rapat dengan kesediaan dan pengalaman mengendalikan MBK semasa sesi PDP. Jadi kita tahu guru alus perdana yang akan menjadi guru mata pelajaran akan kurang pengalaman, juga kurang kemahiran untuk mendidik MBK. Okey, bila saya sentuh kepada rakan sebaya, kita tahu murid-murid kan, mungkin terutamanya murid tahap 1, mungkin mereka lemah dalam komunikasi. Okey, jadi ini akan mempengaruhi interaksi sosial di antara mereka. Okey, pada masa yang sama, murid kita juga, kita tahu kebanyakan mereka tahap keyakinan diri mereka amatlah rendah. Jadi di sini, interaksi dua hala mungkin tidak akan wujud sekiranya guru pembimbing tidak memainkan peranan, okey. Okey, kalau yang kedua, infrastruktur. Okey, infrastruktur yang baik secara fizikal. Okey, maksudnya kita mengandaikan kelas tersebut kondusif. Okey, seterusnya masalah kemudahan mesra OKU seperti susu landai, susu tangan, longkang yang bertutup, tandas OKU, okey, dan peralatan sokongan PDP. Okey, untuk MBK PPI semestinya kita kena sediakan mereka peralatan sokongan yang bersesuaian mengikut keperluan anak murid kita. Okey, kena sediakan mesin braille, kena sediakan kanta pembesar CCTV, kerusi roda, doktor speech, dust bury dan macam-macam lah. Okay. Seterusnya sistem sokongan dan bantuan. Okey, semestinya andai MBK PPI, kita mesti sediakan sistem sokongan dan bantuan yang mantap. Okey, kat sini kita tahu murid-murid kita ada pelbagai kategori. Okey, muridnya yang akan menyertai PPI mungkin minimum maksimum 5 orang. Jadi 5 orang murid yang mengikuti MBK PPI semestinya kategori yang berbeza. Jadi di situ kekurangan bahan bantu mengajar yang bersesuaian. Okey, kekurangan bahan bantu belajar yang bersesuaian dan benda ini akan menyukarkan guru-guru mata pelajaran untuk melincinkan, untuk melancarkan proses PDP tersebut. Okey, guru kena sediakan pelbagai bahan bantu belajar mengikut keperluan murid kita. Okey. Seterusnya, isu pengurusan bilik darjah. Okey, sebagai contoh saya terangkan di sekolah saya, untuk murid arus perdana, jumlah murid daripada 35 sehingga 40 orang. Jadi jumlah murid yang ramai ini akan menyebabkan guru mata pelajaran akan kurang memberi tumpuan kepada MBK. Okey, jadi pada disebabkan oleh situasi ini, murid kita akan ketinggalan dalam PDP. Sebaiknya
sebaiknya sekiranya kita dah kena pasti murid kita berjaya mengikuti OPP. Cikgu. Hello. Cikgu Zul boleh teruskan. Sebaya. Jadi ini juga akan menjadi tantangan kepada pelaksanaan PPI. Okey. Selain daripada itu, kelayakan murid untuk inklusif. Okey, kelayakan murid untuk inklusif di mana dia melibatkan beberapa faktor. Hello. Ada masalah sosial. Tapi kekangan inilah sebenarnya. Ya, kekangan inilah sebenarnya yang akan menjadi isu kepada guru, segelintir guru arus perdana apabila mereka membincangkan tentang keupayaan anak-anak murid kita dari segi kognitif, emosi dan sosial. Okey, selain daripada lima yang tertera di slide, di skrin, penyusunan jadual waktu inklusif separa juga turut dijadikan isu di mana penyusunan jadual ini yang tidak selaras antara waktu arus perdana dan PPKI. Okey, ini akan menyebabkan kecisiran sesetengah mata pelajaran. Okey. Juga yang sebagaimana yang kita tahu yang berlaku pada awal tahun, kekerapan perubahan jadual waktu akan menjadi akan menjadi permasalahan kepada pelaksanaan PPI. Okay, yang terakhir, kehendak ibu bapa di mana sokongan dan kehendak segelintir mereka tidak selari dengan kesediaan dan keperluan MBK dalam menempatkan MBK ke PPI. Okay, kita tahu kebanyakan segelintir, ada segelintir ibu bapa yang beranggapan anak dia dapat baca buku, dapat menulis dengan baik, tapi di sebaliknya mungkin dia tidak tahu anaknya dari segi tingkah laku ada sedikit ada permasalahan tingkah laku, suka ambil barang kawan tanpa minta izin, suka kacau kawan, tidak boleh duduk dengan diam. Okey, seterusnya Cikgu Sabiq. Okey, baik, seterusnya perkenalan program pendidikan inklusif, Cikgu. Ya, betul. Okey, terus ke pengenalan program pendidikan inklusif murid berkeperluan khas. Pendidikan khas artinya pendidikan bagi murid-murid berkeperluan pendidikan khas di sekolah pendidikan khas, program pendidikan khas integrasi dan program pendidikan inklusif di sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan. Okey, dia melibatkan peringkat prasekolah, rendah, menengah dan lepas menengah. Okey, konsep PPI di sini adalah sebagai asas dalam melaksanakan pendidikan untuk semua. Okey, di sini maksudnya PPI inilah yang akan memberi peluang kepada MBK kita untuk menjalani TDP, dapat bergaul dengan rakan taulan bersama pada setiap masa. Jadi PPI ini akan kita bagi peluang mereka untuk belajar bersama dengan semua murid arus perdana. Okey, di sini hak untuk mengikuti pendidikan dalam suasana yang tidak terhad. Okey, sebagaimana yang kita tahu dalam Public Law 94-1424B. Kat situ ada menyatakan assistance for education of all children with disabilities. Okey, di sini pada pendapat saya, PPI ini, okey, sebagaimana yang saya nyatakan, PPI ini adalah pendidikan untuk semua. Jadi, PPI ini jika dilaksanakan dengan jayanya, insyaAllah ia adalah indikator terbaik untuk kita, memastikan anak-anak MPK kita dapat meningkatkan, okey, meningkatkan perkembangan diri mereka secara menyeluruh. Okey. Di sini juga saya ingin berkongsi dengan semua betapa PPI itu perlu. Okey, sebagaimana dalam pelaksanaan zero reject policy tertera PPI, dalam borang permohonan pendaftaran orang kurang upaya juga tertera penempatan ke PPI. Dan KPM sendiri juga telah mengambil langkah
dengan meletakkan PPI sebagai penunjuk prestasi utama KPI, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia dalam meningkatkan kesedaran tentang MBK. Okey, pentingnya pelaksanaan MBK ini kepada pelaksanaan PPI ini kepada MBK kita. Okey, next slide. Okey, seterusnya. Okey, dasar pendidikan inklusif. Dasar pendidikan inklusif. Okey, dasar pendidikan inklusif adalah untuk memastikan MBK mendapatkan hak yang sama rata untuk belajar dalam persekitaran tanpa halangan dan dapat menyesuaikan diri dengan murid aliran perdana bagi meningkatkan kemahiran kehidupan harian mereka. Okey, pada masa yang sama, dengan pelaksanaannya PPI ini, murid kita dapat membina keyakinan diri bagi mencapai potensi yang optimum. Okey, seterusnya, dapat meningkatkan kesedaran dan penerimaan warga sekolah serta komuniti tentang kepelbagaian keupayaan MBK. Okey, sebagaimana kementerian kita beriktizam menggalakkan lebih ramai MBK ke dalam program pendidikan inklusif dan okey. Hello. Melihat satu kita dapat melihat nilai murni wujud di kalangan murid-murid kita sebab kita tahu okey di antara satu sama lain mereka akan menanam sikap hormat menghormati menerima perbezaan antara individu yang berbeza. Inilah yang paling penting. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Definisi program. Okay, definisi program pendidikan inklusif. Konsep PPI adalah selaras dengan pernyataan dalam peraturan-peraturan pendidikan khas 2013 seperti di bawah. Okay, program pendidikan inklusif artinya suatu program pendidikan bagi murid berkeperluan pendidikan khas yang dihadiri oleh murid berkeperluan khas bersama-sama dengan murid lain dalam kelas yang sama di sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan. Okey, di sini maksudnya pelaksanaan PPI semestinya akan melibatkan sokongan warga sekolah dan sokongan pelbagai pihak. Okey, di sinilah juga akan wujudnya interaksi sosial antara MBK dan MAP. Okey, sokongan kepada MBK akan dapat dilihat apabila MBK mengikuti PPI sama ada inklusif penuh atau inklusif separa. Okay, seterusnya. Okey, matlamat dan objektif. Matlamat dan objektif. Okey. Seterusnya ialah matlamat dan objektif. Okey, matlamat PPI adalah untuk meningkatkan akses kepada pendidikan bagi MBK, belajar bersama-sama murid arus perdana dalam persekitaran tanpa halangan. Okey, objektifnya ada empat kat sini objektif. Okey, yang pertama memastikan MBK mendapat hak yang sama rata untuk belajar dalam persekitaran tanpa halangan. Yang kedua, membina keyakinan diri MBK bagi mencapai potensi yang optimum. Yang ketiga, memastikan MBK dapat menyesuaikan diri dengan murid arus perdana bagi meningkatkan kemahiran kehidupan harian mereka. Dan yang keempat, meningkatkan kesedaran dan penerimaan warga sekolah serta komuniti tentang kepelbagaian keupayaan MBK. Okey, seterusnya. Okey, model program juga. Okey. Model program pendidikan inklusif. Okey, model. Okey, pelaksanaan PPI, model holistik melibatkan semua pihak pada peringkat sekolah hingga ke peringkat komuniti. Ianya bersifat menyeluruh, holistik, tidak menekankan kecemerlangan akademik semata-mata tetapi juga merangkumi perkembangan dan pencapaian potensi lain dalam diri MBK. Okey. Ia merangkumi pelaksanaan pendekatan inklusif separa dan inklusif penuh. Okey, kat sini daripada model tersebut, ia akan fokus kepada perkembangan kognitif, bahasa dan komunikasi, sosio-emosi, tingkah laku, motor halus dan juga motor kasar. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Rajak okay. Pelaksanaan je. Ya. Yeah. Okey, dan inilah ia rajah pelaksanaan PPI menggunakan model holistik. Okey, sebagaimana yang kita dapat lihat, okey, pendekatan yang digunakan
Okey, inklusif penuh, inklusif separa. Okey, dengan sokongan, tanpa sokongan dan ada juga akademik, bukan akademik. Di bawah bukan akademik, adanya kurikulum, adanya sosialisasi, ini akan kita bincangkan berdasarkan kepada carta ahli yang kita akan kongsi sebentar lagi. Okey, seterusnya. Okey, pendekatan KPI. Ya. Yeah. Okey, ini dia pendekatan PPI daripada rajah yang kita tengok sebentar tadi. Ini adalah rumusan dia, okey. Inklusif penuh dan inklusif separa. Okey, bagi MBK inklusif penuh, MBK belajar secara sepenuh masa bersama-sama murid arus perdana. MBK mengikuti pembelajaran bagi semua mata pelajaran akademik berasaskan kurikulum kebangsaan atau kurikulum kebangsaan yang diubah sesuai dengan bantuan atau tanpa bantuan perkhidmatan sokongan. Okey, saya buat rumusan kat sini, maksudnya MBK ini berdaftar di kelas arus perdana. MBK ini akan belajar sepenuhnya di kelas arus perdana dan mereka juga akan terlibat dalam aktiviti kurikulum sebagaimana murid arus perdana. Dan MBK inklusif separa pula ialah MBK belajar bersama-sama murid arus perdana bagi mata pelajaran akademik atau aktiviti co-akademik atau aktiviti co-curriculum tertentu sahaja mengikut keupayaan mereka. MBK yang mengikuti inklusif separa bagi mata pelajaran akademik berasaskan kurikulum kebangsaan atau kurikulum kebangsaan yang diubah sesuai dengan sedikit atau tanpa bantuan perkhidmatan sokongan. Inklusif separa bagi aktiviti co-akademik atau co-curriculum adalah berdasarkan potensi, bakat dan keupayaan mereka. Okey, di sini MBK PPI inklusif separa berdaftar di kelas PPI. Okey, mereka belajar bersama-sama murid arus perdana dalam inklusif separa bukan akademik atau inklusif separa akademik. Inklusif separa akademik. Cikgu Zul. Okay, jelas. Hello, cikgu. Sebentar, saya buka balik yang dia punya slide yang ni tadi. Okey, slide yang ke 6. Slide yang ke berapa ni? 16. 16. Saya juga apa? Saya kata PPI ya? Okey. Alright. Oh, tadi saya tak sempat jelaskan semua eh? Okey. Yang inklusif separa tu tadi. Okey. Saya repeat balik lah. Okay, saya repeat balik eh. Silakan. MBK inklusif separa. Okay, saya rumuskan okay dekat kolom kat bawah ni. Okay, MBK PPI yang berdaftar yang mengikuti PPI inklusif separa, mereka akan didaftarkan di kelas PPKI. Okay, mereka akan belajar bersama-sama murid arus perdana dalam inklusif separa bukan akademik atau inklusif separa akademik. Okey, inklusif separa akademik, murid-murid akan belajar sekurang-kurangnya satu mata pelajaran teras atau elektif. Okey, mereka juga akan terlibat dalam kegiatan co-curriculum bersama-sama murid arus perdana dan berjadual. Okey, contohnya macam murid saya, pada hari berjadual kat sini maksudnya hari Selasa dan Rabu. Okey, hari Selasa murid arus perdana akan terlibat dengan satu murid satu sukan. Okey, mereka akan terlibat dengan pelbagai permainan dan sukan lah, bola jaring, bola sepak, rugby dan sebagainya. Okey, pada hari Rabu, akan adanya aktiviti unit uniform dan juga kelab dan persatuan. Okey, jadi murid ini akan akan turut sama dengan murid arus perdana pada pukul 1.10 hingga pukul 2.10 petang. Okey, itu adalah maksudnya berjadual. Okey, jelas? Okey. Okey, bagi Jelas.
Okay, MPK inklusi separa bukan akademik, maksudnya murid akan terlibat dengan aktiviti yang dilaksanakan di sekolah, di peringkat sekolah selalunya, contohnya pada waktu rehat. Okay, selalunya murid arus perdana akan ada pengisian, contohnya ceramah anti dadah, ada sambutan hari guru, ada sambutan hari kantin, hari sukan sekolah. Ini kita consider sebagai MBK inklusi separa bukan akademik. Jadi murid-murid kita akan turut sama, turut serta dalam setiap aktiviti yang dianjurkan oleh sekolah. Okay. Ini saya nak tambah juga. Okay, di sini saya nak tambah MBK, okay. MBK inklusi separa bukan akademik, maksudnya yang terlibat dengan aktiviti sosialisasi. Okay, mereka tidak direkodkan dalam aplikasi pengurusan data murid. Okay, seterusnya. Seterusnya, okay. Okay, perekodan data MBK PPI cikgu. Okay, perekodan data MBK PPI. Okay, tadi dah diterangkan. Okay, dah dirumuskan tadi dalam slide sebelumnya. Okay, bagi MBK inklusif penuh. Okay, MBK ini berdaftar di kelas arus perdana dalam FPDM sebagai inklusif penuh. Dan MBK inklusif separa, mereka didaftarkan di kelas PPKI dan ditandakan sebagai inklusif separa dalam FPDM. Okay. Dari segi perekodan kehadiran, okay, perekodan kehadiran samalah. Jadi kehadiran murid MBK PPI inklusif penuh, kehadirannya di arus perdana. Okay, kehadiran MBK PPI inklusif separa, kehadiran mereka di kelas arus perdana. Okay. Seterusnya. Seterusnya. Okay, sokongan kepada MBK PPI. Okey, seterusnya sokongan, okay, kejap, sokongan kepada MBK PPI. Okey, disediakan mengikut keperluan individu murid, melibatkan sokongan pentadbir dan warga sekolah, penggunaan kemudahan sedia ada di sekolah. Okey, dalam melaksanakan PPI ini, kita memerlukan sumber manusia. Sumber manusia terdiri daripada guru resource, guru pendamping. Kita memerlukan peralatan pendidikan khas seperti kata pembesar, papan kekunci alternatif. Okey, kita memerlukan bahan bantu mengajar, bahan bantu belajar. Kita memerlukan perabot dan infrastruktur yang bersesuaian. Kita memerlukan prasarana mengikut keperluan MBK. Okey, seperti yang saya terangkan tadi, susu landai, susu tangan, penutup longkang lah. Okey, seterusnya. Okey, carta alih pelaksanaan PPI cikgu. Okey, carta alih pelaksanaan PPI di sini cikgu boleh tengok pemilihan MBK prasekolah ke PPI. Pemilih. Hello cikgu, okey tak? Cikgu. Cikgu. Ya, pada guru-guru, kita ada apa? Terputus sebentar. Cikgu Zu. Di mana cikgu Zu kita? Cikgu Zu tak masuk. Ada cikgu-cikgu lain? Cikgu Aspal Lela boleh tak, ada tak nak cover ke? Cikgu Lela. Cikgu Sharifah. Hello. Sambung, tolong bantu sambung yang lain ke? Oh, yang bahagian ni eh? Dengar tak suara? Saya tak boleh. Dengar. Dengar. So, cikgu Sharifah ke? Okey. Teruskan. Cikgu. Saya eh? Okey. Okey. Kalau pemilihan MBK, PPKI ke PPI, biasa pertamanya kita akan buat saringan lah.
menggunakan SSKI iaitu senarai semak kesediaan inklusif. Dengar semua eh? Dengar. Okey, dekat senarai semak kesediaan inklusif tu ada soalan-soalan yang biasanya saya akan agihkan kepada guru-guru dengan murid-murid lah yang tertentu. Macam contoh empat orang murid dengan satu guru, cikgu tu akan macam menyaring murid dan markah di akhir saringan tu akan menentukan murid tersebut bersedia, kurang bersedia ataupun ajak saya cakap sini, bersedia, kurang bersedia ataupun tidak bersedia untuk ke PPI. Okey, Zulia dah okey? Dah. Sorry tadi tak tahu okay, kenapa. Okey, Cikgu Zul dah masuk balik. Dekat SSKI tu Zulia? Ya. Okey. Sekarang dah jelas ke Ibu Sabiq? Kalau belum habis lagi Zulia, yang akak habiskan lah sekejap ni. Yang bawah sekali tu, begitu juga dengan pemilihan MBK prasekolah dan juga pemilihan MBK PPI di sekolah tanpa PPKI, mereka perlu juga maksudnya melalui senarai semak kesediaan inklusif ni. Jika markah tu bersesuaian iaitu bersedia, maka bolehlah kita inklusifkan ke program pendidikan inklusif. Bagaimanapun, jika markah murid tersebut kurang bersedia ataupun tidak bersedia, jika guru berlangganan ataupun pengarah ataupun guru berasa murid tersebut boleh juga inklusifkan untuk kelas-kelas yang subjek yang boleh, contohnya PJ, jadi kita bolehlah juga inklusifkan. Sebenarnya markah tu sebagai macam kita tengoklah, dia kalau bersedia tu memang kita akan inklusifkan lah, cuma kalau kurang bersedia mungkin macam PJ tu boleh. Saya masih lagi buat lah kalau PJ tu. Okay, baik. Cikgu ada tambahan, cikgu? Ada tambahan-tambahan lain? Saya ke? Okey, boleh kita teruskan? Okey, macam mana? Kita nak teruskan? Okay, boleh kita teruskan? Okey, boleh kita teruskan. Okey, slide yang seterusnya. Okey, kita teruskan eh? Okey. Baik, slide seterusnya. Okey, catat okay, alih cikgu. Ini dia. Okey. Saya sambung balik, saya minta maaf tadi ada masalah wifi. Okey, kat sini catat alih pelaksanaan instrumen menentu penempatan MBK prasekolah. Okey, tadi kan saya ada jelaskan ada tiga sekolah, PPKI, MBK PPI tanpa PPKI, okey. Dan satu lagi sekolah yang ada PPKI. Okey, sekarang ini saya sentuh tentang prasekolah. Okey, prasekolah di sini murid akan menjalani proses pembelajaran selama 3 bulan. Okey, setelah itu pentadbir instrumen dia akan memaklumkan kepada ibu bapa murid MBK bahawa mereka akan menilai murid-murid ini. Okey, penilaian ini akan berlangsung dalam tempoh 2 minggu. Okey, jadi pentadbir akan gunakan instrumen IMPAK 4 hingga 6. Okey, di sini adalah instrumen yang bersesuaianlah untuk menilai anak-anak MBK prasekolah. Okey, setelah itu panel penempatan JPKS akan menetapkan penempatan anak-anak MBK kita sama ada ke prasekolah ataupun pada umur 7 tahun ke PPI, ke PPKI ataupun ke ini. Ya. Okay, Cikgu Sabiq.
Ya, saya cikgu. Ada. Okay. Saya tadi sempat tak untuk yang MBK prasekolah? MBK prasekolah? Ya. Saya rasa tak putus tadi. Putus eh? Tak cikgu lain. Saya ulang balik. Okey. Untuk pelaksanaan instrumen menentu penempatan MBK prasekolah, guru prasekolah okey akan mengajar anak-anak murid ini selama 3 bulan. Okey, mereka akan menjalani proses pembelajaran seperti biasa selama 3 bulan. Setelah itu, pentadbir instrumen akan memaklumkan kepada ibu bapa bahawa mereka akan membuat penilaian kepada murid MBK ini. Okey, mereka akan menggunakan instrumen yang dipanggil IMPAK, okey, IMPAK 4 hingga 6, maksudnya melibatkan murid 4 hingga 6 tahun. Okey, setelah itu mereka akan melengkapkan laporanlah daripada penilaian yang telah dibuat. Okey, seterusnya jawatan kuasa JPKS BPKS akan menetapkan penempatan murid-murid ini. Okey, murid-murid MBK prasekolah ini sama ada dah berjaya mengikuti PPI prasekolah atau sebaliknya. Okey? Okay. Di sini juga perlu dinyatakan. Okey, MBK di program prasekolah pendidikan khas boleh dinilai semula selepas 6 bulan. Okey. Seterusnya. Okey, pilihan MBK PPKI ke program okay. Okey, MBK, pemilihan MBK PPKI ke program pendidikan inklusif, okey. Di sini MBK guru pendidikan khas akan mengenal pasti mana-mana murid yang berpotensi untuk mengikuti PPI. Okey, guru akan melaksanakan SSKI. SSKI senarai semak kesediaan inklusif. Okey. Di situ guru akan membahagikan murid kepada 3 kumpulan. Okey. Bersedia, kurang bersedia, tidak bersedia. Murid yang bersedia akan mengikuti PPI. Murid yang kurang bersedia akan dirujuk kepada pasukan pelbagai disiplin, contohnya seperti psikologis pendidikan, contohnya seperti audiologis, okey, contohnya seperti pakar patologis, okey. Dan di sini, okey, murid yang tidak bersedia akan kembali ke PPKI, akan kekal di PPKI. Okey, JPKS akan menentukan penempatan, okey, setelah murid ini dibahagikan kepada 3 kumpulan, okey. Tadi yang bersedia, mereka akan diberi pentaksiran akademik. Okey, mereka akan diberi pentaksiran akademik, mereka akan menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik. Okey, murid yang mendapat A hingga B ke semua mata pelajaran, ke semua ketiga-tiga mata pelajaran akan mengikuti PPI inklusif penuh. Sekiranya murid itu mendapat B hingga C, mana-mana dua mata pelajaran, murid ini akan mengikuti inklusif separa. Dan murid yang mendapat E akan kekal ke PPKI. Okey? Okey, di sini turut dinyatakan, okey, apabila murid itu berjaya ditempatkan ke kelas inklusif, kalau penuh maksudnya didaftar di bawah kelas arus perdana, sekiranya separa akan didaftar di kelas PPKI. Okey, seterusnya. Okey. Pelaksanaan murid inklusif di sekolah ini, atau PPKI. Ya, okey, ini yang tanpa PPKI. Di sini guru kelas, okey, guru kelas akan mengenal pasti mana-mana murid yang berpotensi untuk PPI. Okey. Seperti biasa juga mereka akan melengkapkan senarai semak kesediaan inklusif dan murid juga akan dibahagikan kepada 3 kumpulan. Okey, bersedia, kurang bersedia, tidak bersedia. Okey, murid yang bersedia terus ke PPI. Murid yang kurang bersedia, mereka akan diberi intervensi pembelajaran selama 3 bulan.
Okey, setelah itu nanti JPKS akan menentukanlah sama ada murid ini layak untuk mengikuti PPI ataupun murid ini jika tidak bersedia, mereka akan ditempatkan di mana-mana sekolah PPKI yang berdekatan dengan kebenaran ibu bapa mereka. Okey. Seterusnya. Okey, cikgu. Okey, slide seterusnya. Okey, inilah penentu. Okey, penentu kepada kejayaan PPI iaitu kolaborasi. Kolaborasi di mana semua pihak. Okey, Cikgu Sadiq. Okey, Cikgu Sabiq. Okey, kembali. Okey, kembali silakan. Tadi terputus kejap. Tak tahu. Okey. Kita teruskan ya. Okey, kolaborasi. Okey, kejayaan PPI akan terlaksana. Okey, dengan jayanya apabila wujudnya kolaborasi. Okey, semua pihak sama-sama main peranan. Okey, semua pihak sama-sama kekalkan perhubungan yang positif, saksama, hormat menghormati, saling bekerjasama. Dan pada masa yang sama, saling berkongsi pendapat antara pelbagai pihak dalam menyelesaikan masalah serta membuat keputusan melalui proses perundingan. Okey, slide seterusnya. Okey, jalinan kerjasama dalam hal. Ya, ini adalah kolaborasi yang kita harapkan. Okey, yang kita harapkan, guru pendidikan khas menjalinkan hubungan baik dengan pentadbir sekolah, guru pendidikan khas menjalinkan hubungan baik sesama guru pendidikan khas menjalinkan hubungan baik dengan guru arus perdana, dengan guru bimbingan kaunseling sepenuh masa, dengan pembantu pengurusan murid. Sama-sama saling bekerjasama setiap masa. Okey, dan ini adalah seterusnya. Okey, jalinan luaran cikgu. Ya, yeah. Okey, tadi dalaman, sekarang ini luaran. Okey, sekolah cuba untuk membina hubungan dengan sekolah lain, dengan agensi kerajaan dan syarikat swasta serta komuniti, dengan organisasi bukan kerajaan, NGO, dengan pakar-pakar profesional, pengurusan tertinggi KPM, BPK, RPM, JNJK, JPN, PPD dan juga Persatuan Ibu Bapa dan Guru, okey, PIBG. Okey, daripada sini, sekiranya perjalanan pengurusan pelaksanaan PPI ini lancar, kita mampu untuk membina kerjasama pintar. Kerjasama pintar ni maksudnya kita sebagai contoh, kalau kata sekolah saya dapat membina dapat mewujudkan kerjasama pintar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Pembangunan Wanita, dengan Kiwanis, dengan Nasum. Ini adalah satu kejayaan bagi kita dalam menentukan kelancaran PPI yang akan kita lakukan, yang akan kita laksanakan. Okey. Seterusnya. Boleh kita. Okey. Ya. Yeah. Sekian, terima kasih. Okey, dah habis dah. Okay. Untuk pengenalan, alhamdulillah dah habis dah. Jadi kalau ada yang slack tadi, net problem ke apa ke, mungkin cikgu-cikgu boleh tanyalah kembali dan saya akan cuba, rakan-rakan tim PPI yang akan cuba explain baliklah. Ya, yeah, betul. So cikgu-cikgu tadi jika ada apa ketirisan tadi, maklumat yang terputus-terputus tadi, nanti boleh komen dekat ruangan komen dekat YouTube. Kita akan jawab soalan tersebut dan kita akan bagi pada cikgu-cikgu hari ini, ya. Okey, baik. Terima kasih. Cikgu Zul, ada lagi cikgu Zul nak ditambah ke? Ya, untuk slide bagi pengenalan, saya rasa tak adalah. Cuma sekarang nanti kita akan bincang bila ada cikgu yang bertanya apa yang tak faham, mungkin kita akan sama-sama bincanglah. Okey. Okey, baik. Okey, itu kita punya. Okey, terima kasih kepada Cikgu Zul atas
atas pencerahan sebentar tadi. Baik, pada sesi soal jawab. Okey, Cikgu Asma baru masuk. Okey, Cikgu Asma. Sesi Q&A dulu. Kita teruskan sesi Q&A. Okey, Q&A kita ya. Saya tengah review ada satu soalan tadi. Saya Cikgu Roy Hanif tadi. Okey, Cikgu Roy Hanif, saya paparkan sebentar dia punya soalan. Okey. Okey. Kenapa tak nak keluar ni? Okey, boleh saya respon? Keluarkan kamu. Okey, baik. Okey. Boleh saya respon? Okey, beliau bertanya, Cikgu atau Bibi? Cikgu. Okey, Cikgu dalam PPM atau Cikgu PPM saja yang berada sampai ABK yang berada di dalam kelas perdana PPI separa. Okey, silakan Cikgu. Okey, Cikgu Roy Hanif. Okey, kita akan melantik guru pendamping atau guru resource sebagai peneman. Okeylah, peneman itu memerlukan bantuan dan sokongan. Masuk kat sini, guru resource adalah guru guru resource dan juga guru pendamping merupakan guru-guru dari kalangan guru-guru PPKI. Guru resource, dia mempunyai kemahiran pengetahuan dalam kepakarannya, contohnya macam masalah perlihatan. Jadi kalau murid bermasalah perlihatan, guru resource yang akan menemani, okay, yang akan berdamping, akan membantu murid tersebut dalam proses PDPC dia. Dan Cikgu, okey. Okey, kembali. Okey, panel lain kalau jika ada nak tambah-tambah, okay. Silakan. Cikgu Lela, Cikgu Sharifah kalau nak tambah-tambah. Boleh dengar suara saya tak? Boleh dengar suara saya tak? Saya akan sambung. Terputus. Tadi putus Zulia. Tak boleh sambung. Sambung balik. Okey, sambung balik. Okey, saya sambung balik. Okey. Guru pendamping akan berada akan berada bersama-sama dengan murid sekiranya murid itu memerlukan sokongan dan bantuan. Okey. Pembantu pengurusan murid, kita boleh minta mereka untuk ambil atau hantar. Ambil atau hantar murid kita bagi setiap kelas yang mereka ikutilah. Okey, Guru Hanif, faham tak? Guru Sharifah, boleh aku nak tambah? Okey, Guru Hanif, nanti aku cek korekkan respon video ni. Boleh lah, Guru Sharifah. Selalunya kalau kita tengok bilangan guru kita, bilangan guru di pendidikan khas memang terhad, memang tak cukup. Cikgu Aspalila, Cikgu Sharifah tak terputus tadi. Terputus juga Sharifah. Tak tahu siapa problem. Betul lah macam Cikgu Zulia kata dengan Cikgu Sharifah. Pertama memang Cikgu pendamping tu daripada Cikgu kita lah. Cuma macam Cikgu Sharifah pun ada sebut, kita PPKI memang kekurangan cikgu dan murid pun semakin ramai kan. Jadi untuk pengetahuan cikgu, murid-murid ni semasa mula selepas SSKI dan jika mereka disaring bersedia, PPKS dah tentukan boleh ditempatkan di PPI. Mereka masih lagi dalam percubaan 3 bulan. Jadi masa mula-mula tu sebaiknya kita lah sebagai cikgu hantar. Macam kebetulan macam masa saya pun agak ada lapang sikit.
ni biasa kadang saya hantar juga, cuma saya tak adalah duduk dalam kelas tu lama sebab nanti kan cikgu yang mengajar tu ingat dia kena observe pula kan. Jadi biasa saya hantar dan saya teranglah sedikit masalah murid yang saya hantar tu. Contohnya murid saya ni kurang nampak ke, kalau boleh duduk kat bahagian depan. Dan untuk pengetahuan cikgu-cikgu juga, kita yang untuk PPI model holistik ni, dan saya rasa patutnya daripada dulu lagi kita buat masa PPI yang biasa tu, kita tempatkan murid kita bersama-sama murid perdana tu betul-betul di kalangan murid perdana. Maksudnya kita jangan asingkan dia duduk di depan, maksud saya duduk di belakang, tak ada murid perdana sebelah dia. Yang ini kita letak sebelah murid perdana betul-betul. Saya asingkan murid pendidikan khas tu, sebaik-baik macam itulah, supaya dia boleh bergaul. Itu juga tujuan inklusi itulah, supaya dia berlaku interaksi sosial dengan murid murid perdana. Memang murid cikgu kita kurang. Kalau cikgu terlalu kurang, cikgu pula memang kena buat PPI. Cikgu mungkin boleh buat cara saya kalau murid tu tidak ada masalah tingkah laku. Kalau ada masalah tingkah laku, biasa cikgu kena temanlah. Kalau tak ada masalah tingkah laku, saya intro sikit kat cikgu resource tu. And then saya tinggal, lepas tu nanti saya ambil balik, lepas tu kita orang berbincang apa apa yang murid tu buat dalam kelas tadi, okey ke, macam tu lah. Soalan seterusnya. Baik, terima kasih Cikgu Sabiq. Okay. Baik, jadi kita nak terus pada soalan seterusnya. Ada lagi soalan daripada Fitria Hulfa. Okey, dia kata kalau murid tak ada dalam APDM PPKI, maksudnya kuranglah murid PPKI ya. Boleh. Boleh, silakan. Okey, nak ulas. Apa yang kata kalau kita minta Dr. Asno yang ulas sebab ini berkaitan dengan Ya, kalau murid ni inklusif penuh, dia memang dalam APDM apa ni, murid perdana lah, dia dah terkeluar daripada apa ni, APDM PPKI. Itu kesan dia lah. Itu kesan dia. Tapi ada juga berlaku apa ni, kalau murid inklusif separa, dia masih lagi dalam APDM-PPKI. Kebanyakan MBK kita ini inklusi separa lah kan? Kalau dekat sekolah saya tu Cik Astor, dalam ada dua orang murid tu memang inklusi penuh, tapi dia dalam kita punya APDM-PPKI lah. Yang macam Adam Luqman dan ada seorang lagi murid daripada, saya ingat macam dah 2 tahun jugalah. Sebab memang ibu bapa dia minta dia punya maklumat tu masuk dalam APDM-PPKI. Macam tu. Nah, sebab yang seorang tu kebetulan lah masa dia nak minta ke masuk ke dalam PPKI tu, dia kata dia punya bapa saudara dia tu kerja sebagai nazir dekat KPM, dia kata semua masukkan dalam PPKI, kita orang okey je masukkan je lah. Tak ada masalah. Jadi dia, dia ambil UPSR ke tidak? Dia ambil UPSR, dia ambil UPSR lah, dua orang tu UPSR. Oh, tapi dia dalam maksudnya APDM-PPKI. Cuma dia ada buat permintaan lah, macam untuk peperiksaan yang bukan teras, dia anak dia tak nak ambil, macam tu. Dia nak ambil peperiksaan yang teras sahaja. Macam tu. Ya, itu semua ada rekod ada evidence semua Maksudnya apa, yang mana satu tu? Yang permintaan dia lah, yang dia nakkan anak dia kekal dalam APDM-PPKI tu. Oh, dia yang minta masuk tu kan? Hari tu ada yang seorang tu, Adam Luqman, dah 2 kali jumpa. Encik Asno. Okay. Okay. Okay, terus ada soalan lain?
Okey. Oh ya, boleh terima satu lagi soalan? Boleh. Hello? Yes. Just now? Boleh. Silakan. Soalan terakhir. Keparkan soalan ni, soalan yang daripada cikgu yang sama, okay, Fitria Hulfa. Dia bertanya, kenapa lambat keluar? Sekejap. Kenapa tak keluar lagi ni? Okay, dia bertanya, pada awal cikgu diarahkan semua murid PPKI didaftarkan sebagai PPI dalam APDM. Jadi tidakkah mengganggu data dokumentasi PPI? Sedangkan ada beberapa orang murid yang tidak sesuai inklusif. Silakan kepada panel-panel untuk jawab. Kedua, cikgu arahkan semua murid PPI didaftarkan sebagai PPI dalam APDM. Jadi tidakkah mengganggu data dokumentasi PPI? Apa maksud cikgu? Yang ni macam ada kita bincang tadi, Zulia. Saya rasa selepas SSKI, murid tu markah dia, depan saya ni saya semak sekali lah markah. Okey, selepas SSKI murid tu markah dia 0 hingga 28. Jadi dia tidak bersedia untuk diinklusifkan. Kalau macam saya dekat sekolah saya, jika murid markah dalam tidak bersedia ni, kita orang memang saya minta cikgu tidak tandalah bahagian inklusif tu kan. Inklusif tu dia ada dua, satu program pendidikan khas integrasi, bawah tu program pendidikan inklusif kan. Kita tik program pendidikan inklusif, dia akan keluar inklusif penuh dan inklusif separa. Jika murid ni tidak dalam SSKI, dia tidak bersedia, skor dia tidak bersedia, maka kalau saya murid ni, saya terus yang tekan tik PPKI itulah, dia tidak, bukan inklusif separa dan juga bukan inklusif penuh. Cuma tadi macam saya kata, kalau boleh juga macam masukkan dalam PJ, jadi saya masukkanlah inklusif separa lah macam tu. Sebab PJ dia macam kita ambil bahagian part yang warm up ataupun cool down tu kan, yang dicadangkan macam tu. Kalau tak nanti peratus APDM teruk lah. Sebab kita patutnya berapa, 55 kan? Encik tu lupa, 55 kan? Menjawab tak soalan tu? Macam saya rasa, macam maksud Cikgu Fitra Hufra kat sini, maksud dia kena APDM. Okay, dalam APDM, murid tu sebenarnya tidak bersedia. Tapi kita di macam, okay, kita diarahkan. Okay, diarahkan untuk tik inklusif. Sedangkan murid tersebut tidak sesuai untuk inklusif. Saya rasa itu maksud Cikgu Fitra. Kan. Jadi kalau begitu, kalau murid itu tidak sesuai untuk inklusif, cikgu macam saya kata tadilah, saya buat kat sekolah saya tanda di PPKI tu. Jadi bila PPKI dia tidak ada pilihan lah, inklusif separa ataupun inklusif penuh. Kena buka APDM dulu lah kan? Ya, kita kena tengok APDM. Okay, harap penjelasan. Tadi saya dah buka lah. Okay. Cikgu Sabit boleh tambah? Itu sahaja. Boleh. Silakan. Berdasarkan apa yang dikalimatkan di KPM, Encik Ashrul ada beri penerangan ringkas. Dia menyatakan, cikgu boleh inklusifkan murid. Contohnya pada mata pelajaran music atau PJ, sekurang-kurangnya contohnya kalau PJ buat aktiviti memanaskan badan bersama kelas tu pun dah cukup dah. Itu yang dikatakan inklusif. Maksudnya dia lakukan 10 minit untuk aktiviti panaskan badan, selepas 10 minit tu jalankan aktiviti PJ mengikut
kelas masing-masing. Pendidikan khas ikut kelas pendidikan khas, apa aliran perdana ikut aliran perdana. Sebab dia nak inklusifkan juga walaupun murid tersebut tidak mampu, supaya mereka diberi pendedahan. Ya. Itu penjelasannya. Cikgu Sabiq, boleh tak macam saya tekan share screen ni, nampak tak agaknya kalau saya share screen? Saya nak tunjuk okay. Yang APDM tu. Baik, boleh. Boleh tak agak? Saya pun tak. Saya cuba lah. Share screen. Sekejap. So, add to Chrome dulu kan? Silakan, silakan. Kalau boleh, boleh. Share screen nanti. Silakan, silakan. Add to Chrome. Okay, cikgu dululah boleh masuk share screen tu. Saya akan control. Bukan control lah. Ada, saya akan nampak? Authorize untuk masuk screen. Ada nampak tak? Tak ada Kak Lela. Tak ada, dia kata has been added to Chrome. Tak ada, tak ada. Tak ada lagi. Tak ada. Ni macam dah ada extension dia, mana entah tak nampak. Oh, tak nampak. Cikgu dah cakap. Tak nampak. Nampak tak? Ada. Tak boleh eh? Tak ada Kak Lela. Saya buka ni jap. Tapi dah download dah. Tak ada, memang tak ada lagi. Okey. Jap. Kejap stream yet. Share screen. Get started. Pergi kat share screen tu. Alamak, kalau banyak nampak pula dia nak email lah bagai. Stop cam dengan apa share screen tu. Tak boleh kot ni. Dia kena download dulu. Saya kena login dulu. Kan? Nampaknya. Tak apa, cikgu boleh buka dekat APDM. Dekat APDM tu bahagian murid berkeperluan khas. Lepas tu dia ada program. Dekat program tu lah cikgu boleh tengok. Kalau yang Zulia boleh buka? Yang boleh share screen dengan Zulia ke? Mana Kak? Cikgu Sabiq share screen dengan Zulia ke? Tak apa, kalau tak dapat besok kita boleh paparkan Cikgu Asmarilah untuk Kalau tak ni kita paparkan esok mungkin. Okeylah, apa cikgu Fit pun dah faham dah, dia tulis. Tak apa, nanti kita ni kalau kita demo esok kita boleh sambung esok sekali untuk apa tunjuk, sebab ni tak dapat nak share ni. Cuma saya tadi ada berbincang, dengan Cikgu Julia tentang yang inklusif bahagian sosialisasi tu. Kalau Cikgu perasan. Silakan. Nak buka skrip tu ke, slide dia ke Julia? Yang bahagian sosialisasi tu. Teruskannya. Cikgu ingat kan tadi ada inklusif sosial dan juga ada inklusif sosialisasi dan bahagian bukan akademik tu. Bahawa akademik ada dua, sosialisasi dan juga kurikulum. Yang bahagian sosialisasi tu cuma saya nak bugarkan kembali lah kepada guru-guru bahawa sosialisasi ni dianggap sangat inklusif, cuma tidak dikira dalam peratus inklusif dalam APDM seperti perhimpunan, ceramah Maulidur Rasul, tadi apa Zulia, kempen anti dadah, kecuali
kecuali kita ada buat interaksi dua hala di antara MBK dan murid aliran perdana. Contoh kita buat perbahasan antara budak, kuis ke kan, sukan bersama-sama, baru kita boleh katakan dia tu inklusif. Dia perlu ada interaksi dua hala. Itu je lah. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Lela atas penerangan sebentar tadi, begitu juga Cikgu Zul dengan Cikgu Sharifah atas penerangan tadi. Okey. Macam mana Cikgu Asno? Kita boleh teruskan Cikgu Asno? Cikgu. Okey. Kenapa Cikgu Zul ada? Ni saya ada tengok satu soalan daripada Cikgu Fatin Ghazali. Cikgu Fatin Ghazali ada tanya, boleh jelaskan semula berkaitan status murid selepas ambil SSKI. Oh. Ya, nampak tak soalan tu? Cikgu Fatin Ghazali. Fatin Ghazali. Aha. Oh, saya tak nampak. Saya pun tak jumpa soalan Fatin. Okey, oh ni dia. Okey. Saya munculkan sekejap. Saya paparkan sebentar. Okay, saya ada jumpa soalan dia. Okay, ni dia soalan dia. Boleh jelaskan semula berkaitan status murid selepas ambil SSKI. Boleh cikgu jelaskan semula status murid selepas ambil SSKI. Silakan. Okay, setelah murid kita buat penilaian menggunakan senarai semak kesediaan inklusif, di situ kita akan bahagikan murid kepada tiga kumpulan. Okey, daripada situ kita akan tahu murid kita kurang bersedia, bersedia, kurang bersedia dan tidak bersedia. Okey, bila murid itu bersedia maksudnya dia terus mengikuti PPI inklusif. Tidak bersedia. Okey, bagi murid yang kurang bersedia untuk sekolah yang ada PPI, kita akan rujuk kepada pasukan pelbagai disiplin. Bagi murid yang tiada PPKI di sekolah tersebut, murid akan diberi intervensi pembelajaran selama 3 bulan. Okey, bagi murid yang tidak bersedia pula yang berada di yang di sekolah yang ada PPKI, mereka kekal di PPKI. Okey. Okey, bagi murid yang telah yang bersedia, kita akan buat taksir akademik. Okey, kita akan bagi dia taksir akademik, dia akan sit in for exam. Kita boleh ambil kertas peperiksaan akhir tahun. Bagi murid, bagi kepada murid yang bersedia ini untuk jawab paper bahasa Melayu, paper matematik, paper bahasa Inggeris. Okey. Setelah dia jawab exam tersebut, okey, sekiranya murid itu mendapat A hingga B ketiga-tiga mata pelajaran, jadi kita akan tempatkan dia PPI inklusif penuh. Sekiranya murid mendapat B hingga C mana-mana dua mata pelajaran, mereka akan ditempatkan di inklusif separa. Okey, daripada exam tersebut juga sekiranya murid itu mendapat A, mereka akan kembali ke PPKI. Okey. Saya harap itu jelaslah dengan soalan yang Cikgu Fatin tanya tadi. Okey, Cikgu Sabit. Okey, baik. Baik, ada lagi? Ada Cikgu-Cikgu? Okey, baik. Okey, terima kasih kepada Cikgu Zul. Baik. Ada lagi ni ada macam mana Cik Asno? Okey tapi okey saya rasa cukup untuk sesi petang ni. Jadi Cikgu Sabi boleh terus paparkan kehadiran. Sambil tu saya akan buat pergunungan lah, kita akan buat rumusan. Okey baik, saya teruskan ya. Okey, untuk hari ini cikgu-cikgu semua, okey. Alright. Sebentar saya buka balik ni.
Okay, kita dah selesai sesi Q&A. Baik, kita dah selesai semua. Baik, jangan lupa untuk subscribe channel saya, Kabuki Teacher. Di situ nanti kita akan update event-event ataupun aktiviti-aktiviti supaya nanti cikgu-cikgu juga tidak ketinggalan untuk menonton, berkongsi tentang sesi ini. Itu juga boleh boleh ke Facebook saya, Cik Fazal, untuk mengetahui update-update untuk event seterusnya. Baik, sini saya nak promosi lagi, okay, buku panduan dekat digital, pembelajaran teradun. Okay, di sini kita akan mengetahui tentang pengertian pembelajaran teradun, model pembelajaran teradun dan keperluan dalam pembelajaran teradun. Ya, baik, okay, seterusnya kita nak teruskan. Ini adalah QR code untuk borang kehadiran. Borang kehadiran berada di sebelah kanan, manakala di sebelah kiri adalah borang pesanan. Okay, akses untuk pengisian kehadiran adalah 1 jam. Saya akan buka sehingga pukul 5.30 petang. 5.30 petang sahaja, cikgu-cikgu. Memang kita open, memang boleh masuk, tapi nanti kita akan sort sampai masa 5.30 saja. Okey, cikgu boleh mula scan, boleh imbas QR code untuk borang kehadiran. Dan kalau berminat dengan buku tadi, boleh imbas borang pesanan juga. Baik, sementara tu kita nak teruskan kepada Cikgu Asno dan panel-panel untuk membuat penggulungan untuk sesi pada hari ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Cikgu Sati. Terima kasih juga kepada Cikgu Zulia, Cikgu Sharifah, Cikgu Aspanila dalam perkongsian. Saya nampak memang banyak kita perlu jelaskan lagi tentang PPI ini. Terutamanya dalam proses lah pelaksanaan tentang SKI itu sendiri pun kita perlu tunjukkan juga bagaimana pengiraan itu, bagaimana pentaksiran itu, penilaian dibuat untuk menentukan murid ini layak sebagai murid inklusif. Jadi saya harap mungkin besok atau lusa akan ada penerangan tentang SSKI ini. Kemudian kita untuk murid MBK di prasekolah juga, kita juga instrumen di tempat pengasilan saya tadi Cikgu Zulia bentangkan, iaitu juga instrumen di dalam di prasekolah untuk melihat untuk menentukan sama ada murid ini layak atau tidak lah. Okey, memang untuk kejayaan dalam PPI ini bagaimana yang dikongsikan oleh Cikgu Sudia tadi dalam slide akhir tadi ialah istilah kolaboratif itu, kebersamaan ataupun collaboration, collaboration antara banyak pihak lah untuk menjayakan PPI ini. Itu memang sangat penting. Kemudian ada juga perkongsian kita, dengan pihak-pihak luar untuk menjayakan program ini. Bukan hanya program ini, juga untuk kejayaan program ini, program berikan khas integrasi juga, bukan PPI saja, PPI juga. Kita perlukan memang akan strategik dalam melaksanakan pelbagai aktiviti. Baik, saya nak jelaskan tentang pelaksanaan Zero Reject Policy. Zero Reject Policy ini yang mana ia menekankan kepada semua sekolah, semua sekolah perlu menerima permohonan, meluluskan permohonan baru bagi pendaftaran persekolahan murid MBK ini setelah menerima khidmat nasihat pilihan persekolahan kepada makmur atau penjaga. Jadi kepada rakan-rakan semua, Zero Reject Policy ini yang mana permulaan pendaftaran itu melalui online, kemudian ada juga secara manual, maknanya dia hadir ke BB, jumpa dengan pegawai. Kita akan lihat apa ini kesesuaian yang dia juga, maknanya dari segi perbincangan daripada dia tidak akan bincang. Kalau murid ini dari peringkat awal dia memang tidak sesuai untuk ke PPI kita, memang kita akan cadangkan ke tempat lain lah, yang kita akan cakap tak sesuai. Kalau
ada sesuai, dia akan masuklah dalam PPI ataupun ke sekolah aliran perdana lah, mana di kelas perdana. Jadi itu pun maknanya setelah kita beri khidmat nasihat. Tapi kalau dia nak nak juga masuk, kalau murid ini kita cakap dia memang tidak sesuai untuk apa ni, untuk masuk ke perdana, dia masuk ke PPI, kalau dia nak masuk juga memang kita kena tunggu lah. Tapi kalau dia cakap anak dia tu dia nak bagi peluang ke, dia nak bagi, dia rasa anak dia apa ni, boleh, dia nak bagi peluang dulu anak di sekolah di perdana, di aliran perdana, dia tak nak masuk PPI lagi, kita kena terima lah, maknanya kita kena bagi peluang juga kepada dari sini dia bersekolah. Jadi kalau sekolah-sekolah yang tak ada PPI, yang mana sekolah ini dah sekolah disebabkan kekangan dari segi pengangkutan dan sebagainya, sekolah itu pun kena terima MBK ini dan dia kena cuba membuat penyesuaian munasabah berdasarkan SPI surat Puja Kuasa 2018 yang mana sekolah kena buat penyesuaian munasabah reasonable accommodation mengubah kalau kelas itu berada di dekat atas, dia kena ubah surat buat dekat bawah lah, membendakan MBK menggunakan tandas 10 sekiranya dia ada tandas mesra OKU, kemudian menyediakan rem rem mudah alih lah. Ini tanggungjawab pentadbir dan sekolah lah untuk membantu apa ni MBK kita ni untuk sesi persekolahan dia, dan juga memastikan guru ini menyediakan RTI bagi semua MBK. Ini atas keperluan dan perbincangan lah dekat CPKS jatuh kuasa peringkat jatuh kuasa peringkat khas peringkat sekolah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, itu tentang zero reject policy. Jadi dalam masa dia masuk PPI kita ni, kita akan nilai dia dalam tempoh kita dah juga yang termasuk dalam peraturan pendidikan khas 2013 dan juga dalam kod amalan MBK, kod amalan MBK ni dah ada dalam peraturan. Jadi murid kita ini bila dia dah masuk PPI kita, kita akan nilai dia dalam tempoh ataupun kurang daripada 3 bulan lah untuk kita nilai dia sama ada dia sesuai ini dalam contoh bahasa pendek lah JPKS bagi jadi daripada buku atau buku besar JPK dan JPK pekan khas mungkin juga ada BPD DPN kemudian ada apa tu kumpulan pelbagai disiplin untuk membuat keputusan lah tak ada kesesuaian yang bikin kita ini di PPI. Kalau MBK kita ini dia tidak sesuai pada PPI, maka kita akan beri cadangan kepada, kita akan beritahu pada parent dia tak sesuai di sini, mungkin dia kena masuk ke PPI atau contohlah dan sebagainya lah, dia untuk memperbaiki deski tingkat laku dan sebagainya lah. Tapi yang mana keputusan itu telah kita buat yang mana keputusan panel yang dibuat di peringkat sekolah boleh apa ni boleh buat lagi boleh buat surat untuk di sebab sekolah atau kita rayuan dan sebagainya untuk lihat balik penilai. Jadi itu saja saya berminat dengan inilah dari dua aspek itu kepelatihan zero reject policy dengan penyayat terhadap MBK. Silakan Cikgu Sabiq, kalau ada apa-apa rakan-rakan nak tamu, Cikgu Aspalila, Cikgu Sulia, Cikgu Sharifah. Sekejap saya cari Cikgu Sharifah. Cikgu Sharifah dia missing kejap. Tapi boleh teruskan kalau Cikgu-Cikgu nak ni. Aspalila, lagi tak adalah kot, tunggu esok pula. Okey, baik saya. Okey, ada apa-apa rumusan sikit untuk pembentangan cikgu hari ini? Nak bagi rumusan sikit? Yalah, okey, terima kasih Cik Asno. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada semua rakan-rakan guru untuk petang yang ilmiah ini. Okey, jadi minta maaf untuk masalah Unify tadi. Okey,
Jadi saya berharap okey kita sebagai ringkis okey 60 buah sekolah sebagai ringkis model holistik PPI model holistik fasa kedua, sama-samalah kita untuk laksanakan PPI ini dengan sebaiknya. Okey, semoga kita semua dapat jalinkan kerjasama kolaborasi baik dengan semua pihak. Okey, itu sajalah daripada saya. Baik, terima kasih Cikgu Sudia. Terima kasih atas perkongsian Cikgu Sudia pada hari ini dan juga panel yang lain, Cikgu Sharifah, Cikgu Asmanilah. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih sekali lagi kepada rakan-rakan guru yang bersama dengan kita pada petang ini. InsyaAllah kita akan sambung esok dan bursa untuk PPI. Saya percaya memang tak cukup masa yang disediakan ini, tapi kita cubalah kita akan berkomunikasi secara konsisten untuk pelaksanaan PPI ini, sebab ia satu program yang besar jadi dia memang sentiasa akan, saya rasa akan ada penambahbaikan dari semasa ke semasa lah untuk kejayaan program ini. Jadi itu saja, terima kasih sekali lagi kepada panel, kepada Cikgu Sabit selaku moderator dan pengacara sekali lah. Terima kasih Cikgu Sabit. Kita sampai dah siri kelima ini, insyaAllah maknanya dalam dua hari lah kita bersama sebelum kita berpuasa, kita akan cubalah buat perkongsian yang mana kita dapat lah itu sahaja Cikgu Sabit, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Asno, terima kasih kepada Cikgu Lela, Cikgu Zu, Cikgu Sharifah atas perkongsian pada hari ini. Nampaknya tuan-tuan dan puan-puan kita sudah berada di penghujung sesi perkongsian kita. Terima kasih kepada, saya kira tadi ada 50 view pada hari ini. Terima kasih untuk orang view. Dan terima kasih juga atas subscription kepada channel saya dah lebih 400. InsyaAllah kita akan update setiap event pada setiap masa ya. Baik, cikgu-cikgu boleh terus imbas dan kita tutup sesi kita pada hari ini dengan tasbih kifar dan surah wal'an subhanallah. Baik, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam.